governed by one eternal law. All that begins must end. The reign of the old shogunate is over. Okay, welcome back to my channel. Thank you buat kalian yang sudah setia untuk menunggu review-review game dari The Ugin Project. Thank you. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir, thank you juga. Okay, kali ini kita akan mereview game berjudul Total War Shogun 2. Jadi game ini adalah game strategi kolosal. Dan juga Total War ini game sequel ya. Game sequel banyak, ada macam-macam. Salah satunya Shogun ini, kemudian ada Rome, ada masih banyak lagi ya. Nanti antri kita akan mereview semuanya satu per satu. Yang pertama kita akan mereview Shogun 2. Oke, Shogun 2 ini adalah game Total War, game perang strategi di zaman kekaisaran Jepang ya, samurai. Jadi kita akan melihat bagaimana gameplaynya? Let's go. Let's play together with me. Oke, okay, kita akan coba custom battle aja karena ini ada championnya. Ada championnya, ada Shogun 2 Rise of the Samurai and Fall of the Samurai, ini sudah include DLC ya semuanya ya. Oke, okay, kita coba custom battle aja. Custom battle. Oke, okay, kita pilih dulu pasukan kita. Kita akan coba Takeda yang seperti di animatik di awal tadi ya, itu dari Takeda. Oke, kita coba ini. Nah, jadi ini kita bisa memilih ini ya guys, uangnya, kemudian juga pasukannya kita bisa memilih. Ini BTW nggak bisa back ya nih guys. Coba deh kita ulang dulu. Nah, kita setting dulu. Di sini kita bisa milih
land battle tuh di tanah, di padang biasa. Naval itu di laut, perang laut ini juga bisa. Sea battle itu di benteng ya. Kita coba land battle. Di sini font-nya kita pilih ultra. Coba custom ya, guys. Kita custom yang paling banyak. Ini kita pilih winter. Snow baby, snow. Yes. Snow. Saat salju. Kita coba unlimited aja, guys. Oke, kita ke musuh kita. Ini juga bisa kita atur sendiri ya, musuh kita tuh bisa kita atur sendiri. Oke, kita coba aja ini. Sampling ya, guys. Sampling dan ini. Kita coba asal aja ya. Kita coba asal aja buat musuh kita. Oh, pasti kalah ini mah. Oke deh, kita tambah satu lagi biar imbang ya, guys. Oke, jadi ini kita coba pasukannya udah elite ya. Ini pasukannya udah elite. Ya, di sini ceritanya ini berkhianat dengan kekaisaran Jepang, dengan tentara-tentara modern. Kita di sini yang setia dengan kekaisaran Jepang. Ceritanya gitu ya, guys. Oke. Yes, langsung saja kita go check. Kita mainkan. Oke. Yes. Satu lawan dua kubu. Apakah kita akan menang? Tentu saja. Gak tahu. Kita coba aja ya. Yang suka game strategi dan tentunya yang kolosal ya, yang banyak pasukannya, ini bisa menjadi salah satu rekomendasi buat kalian. Ya, jadi ini ada Star Battle. Jadi sebelum memulai perang, ini pasukan kita ya, pasukan kita yang sudah pilih tadi. Ya, kebetulan udah sempet milih ya tadi ya sebelum play, jadi langsung load aja. Ini udah pilihan-pilihan semua sih, guys. Oke, coba ya kita majuin dulu ya. Kita coba, ini kita ada apa nih? Nah, yang pasukan-pasukan tanpa kuda ini coba kita majukan aja ya, guys. Oh, nggak bisa, guys. Ini harusnya di belakang ini. Ini apa sih? Bomber ya, guys. Nah, bomber ini coba ditaruh seharusnya di belakang sih. Atau kita coba langsung play battle. Yes. Daripada berlama-lama, kita langsung majukan saja. Ini. Gimana sih, guys? Kita ada pasukan kuda. Oh, ini jenderalnya mana? Jenderalnya jangan sampai mati dulu ya. Nggak boleh mati. Kalau mati kita kalah. Moralnya langsung down. Ini musuh sudah maju ya, guys. Oke. Kita bersiap untuk ini ya, guys. Jadi terlihat ini Salju ini banget ya, guys.
Ya kalau kita pakai salju pasti tentu akan lebih berat ya. Tentu kita akan lebih berat kalau pakai salju ini. Oh, pasukan kudanya di sini sih. Oke, oh musuh anjay. Ternyata musuh, guys. Kita coba untuk bertahan dulu. Kita coba untuk bertahan dulu. Oke, guys. Pasukan kuda siap. Ini pasukan kuda kita bersiap untuk di sini. Kita coba untuk majukan di sini ya. Salah, guys. Kita coba maju di sini. Maju di sini, guys. Oke. Oh, ini ini infanteri. Sorry, ini infanterinya. Infanteri di sini. Kita majukan dulu ya, infanteri. Nanti kudanya belakangan aja ya, guys. Kuda nanti kita bersiap untuk belakangan aja. Kita coba majukan ke sini. Kita lihat musuh kita ya, guys. Lah, mereka kok nggak nyerang-nyerang tuh gimana? Mereka kok nggak nyerang gimana sih? Oh, mereka takut kali ya? Oh, mereka juga bertahan. Pasukan kita maju. Pasukan kita maju, guys. Coba ini kita perhentikan dulu. Coba lari ya, guys. Kita coba langsung serang saja. Ini gelombang kedua akan bersiap. Waduh. Waduh. One of our units has used all its ammunition, my lord. Ya serang dong, kok diem aja. Serang dong, guys. Serang dong, guys. Oh, pada mundur mereka nih. Takut kali. Kayak pasukan mereka masih banyak, guys. Oke, kita coba ke arah sini. Kita arahkan ya. Kita arahkan. Coba kita pindah. Arahkan ke sini ya, guys. Kayak kita kalah deh.
kita kalah nih, kita kalah nih, kita kalah. Masih terlalu kuat. Oke, okay, it's okay. Mereka cuma dikit ya, nggak gerak-gerak gitu loh mereka nih. Iya, aneh banget sih. It's okay, kita akan bombardir dulu ya guys. Kita akan bombardir dulu. Our entire unit has perished, my lord. It's okay, it's okay. Loh. Kok nggak ada ininya sih? Dari mana pasukannya? Pasukannya mana, anjay? Jungle group. Kok nggak ada pasukannya sih? Ini pasukannya pada kemana ya? Ini kah? No. Pressing the melee button locks the selected melee capable units into the game speed controls are used to adjust the speed of the battle. You can pause the game or put it into slow motion by clicking on the button to the left. Or okay. Oh, archer maju, archer maju. The two positions further right. Kok ini apa sih ini? Fair projecting Mongol ini masuk sini guys. Blending grenade, loose formation, card mode. Apa sih? Oh ninja guys. Bisa, bisa ini. Oh, bisa, bisa guys. Oh, habis, astaga. Ternyata bisa habis ya. Oke, okay, kita coba serang ya guys. Kita kalah guys. Ternyata kita gak mampu. Ajar aja nih guys. Oke, okay. Kita akan serang semua ya guys. Kita akan serang semua guys. Our men are running from the battlefield. Shame for this play. Kalah guys.
Kalah guys. Kalah guys. Smart guys, smart. Kalian juga serang dong. Serang dong guys. Loh. Jangan diem-diem aja. Nah, kalian bantu teman-teman kalian. Ya, semoga ini. Our general is in grave danger, my lord. Kita kalah. Kalah jumlah guys. Kalah guys. Oke, kita coba selesaikan game ini ya. Kita coba selesaikan game ini sampai selesai. Mau menang atau kalah, it's okay. Sepertinya kalah deh. Kayaknya karena kita kalah jumlah. Mana tuh kan? Nah, kalau udah klep-klep gini tuh, oh ini, oh masih tersisa. Oke, masih bertahan kita. Moral kita nggak udah lebih gini, moral kita kalah moral kita tuh. Ini kalah sama pasukan yang pakai senjata tuh. Kita cuma pedang, mereka pakai senapan. Ya pasti kalah dong. Oh no. Ini sini masih berjuang. Pasukan kita di sini masih berjuang. Berjuang sampai mati guys. Kita bantu dulu. Kita bantu ke sini dulu. Oke, pasukan kita masih di sini. Oke, siap. Prepare to war. Come on. Kita masih bertahan. Oh my god. Come on. Our men are running from the battlefield. Shameful display. Okay, kita bertarung sampai mati ya, guys. Come on. Ada pasukan lagi nih. Astaga, naga, kalian masih di sini. Dibantu dong. Kalian ngapain nongkrong di sini? Oke. Kita masih ada pasukan enggak sih? Kita masih ada pasukan enggak, guys? Ini apaan? Oh. Oke, masih ada harapan. Oke, mereka sepertinya mereka masih bertahan ya, guys.
Our men are running from the battlefield. Oh my god. Ini apa, guys? Oh. Ya baik, guys. Archer, guys. The men are fatigued, my lord, and some must rest. Oh my god. Oke. Dan pasukan kita mengejar musuh sampai sini. Ternyata masih ada yang bertahan ya, guys. Ternyata masih ada yang bertahan pasukan kita. Oke. Come on, kita harus berkumpul lagi. Go, kita bantu. Cepat lari. Cepat, 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 cepat. Cepat lari. Cepat lari, guys. Oke, ini pasukan kuda kita. Pasukan kuda kita. Jenderal kita mati ya. Yui, mati. The men are fatigued, my lord, and some must rest. Kita masih berjuang di sini. Kita harus bertarung sampai mati. My lord, a glorious victory will soon be yours. Kita berjuang sampai mati, guys. Sampai titik darah penghabisan. Banzai victory. Oke. Okay. Dan akhirnya kita menang karena kita bertahan. Yes. Oke, okay, begitu gameplay dari Total War Shogun 2. Kali ini kita sudah mereview game perang, game strategi kolosal yang it's nice for me. Gimana denganmu? Langsung saja coba ya, guys. Coba game ini yang kalian suka, game strategi perang dengan pasukan yang banyak. Kalian boleh milih ini. Nanti bisa pilih juga Total War yang lainnya, ada beberapa. Dan soon kita akan mereview juga. Oke. Okay. Kalau gitu, jangan lupa like kalau kalian suka dan subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah, komen di bawah gimana komentar kalian, saran-sarannya gimana dan request juga boleh sekali. Share boleh banget. Oke, okay, thank you for watching. See you on the next video. Bye bye. God bless you.